Islam mengajarkan kita kebersamaan dari kapan? Dari mulai buka mata pagi, kita sudah diajarkan kebersamaan. Imam kita angkat. Siapa yang jadi imam? Tadi saya diminta jadi imam sholat maghrib. Silakan Ustaz Abdul Somad. Saya sadar diri tahu diuntung. Kenapa? Karena bersama kami ada Ustaz Guru Tahfiz hafal Quran 30 juz. Memang sama-sama 30. Dia 30 juz, saya juz 30. Sedangkan yang jadi imam itu aqra'uhum, yang paling bagus. Maka maju ke depan. Silakan Ustaz Abdul Somad. Saya paham. Ini guru tahfiz kita Ustaz. Sudah bolak-balik menang MTQ. Silakan maju ke depan. Nih, setelah kita angkat dia jadi imam, kita enggak boleh ngelawan. Apapun yang dia baca, kita harus ikut. Allahu Akbar. Ikut. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Jangan kamu lawan imam. Ikuti saja dia. Tapi kalau imammu kentut, kamu jangan ikut kentut. Imamnya kentut, dia ikut. Imam kalau sudah kentut, batal, maka carilah pintu. Tuh pintu. Makanya masjid itu mesti dibuatkan ada pintu di depan, pintu di kiri, atau pintu di kanan. Mana tahu imam habis makan rebus ubi pakai sambal terasi. Gak mungkin dia tahan sampai biru mukanya. Maka ketika dia batal, dia langsung mencari jalan. Dan orang yang berada di belakang imam itu orang yang memang siap-siap jadi imam. Kenapa? Ada terjadi sesuatu di depan, Pak Imam, I'm ready for you. Apapun yang terjadi padamu, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, don't be sad, jangan kau sedih, aku akan maju ke depan. Nah, itu makanya yang di belakang imam itu harus orang ngerti sholat. Sekarang ini anak-anak muda pakai celana jeans nggak tentu arah, celananya pendek lagi, begitu dia ke depan, oh, baju kaosnya naik ke depan, celana jeansnya turun ke bawah, sholatnya batal. Wow, akbar, naik kaosnya ke atas, celana jeansnya turun ke bawah, terbuka auratnya. Mana bisa jadi imam? Sudahlah begitu, orang di depan udah mikir ini batal depan. Ah, tulisan depan emang masalah buat lo. Mana ni orang? Maka kita ini bersama watawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran. Watawasau bis sabr, saling menasehati dalam kesabaran. Allah, apa itu Ustaz Somad? Ceramahnya di tempat orang yang sudah soleh, ceramahnya di tempat orang yang sudah baik. Ini kan orang baik semua nih. Sedangkan yang diperintahkan dalam Quran, udu' ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan. Apa maknanya? Ada yang sedang berada di jalan setan, ada yang sedang berada di jalan iblis, ajak mereka ke jalan Tuhan. Siapa yang ngajak mereka yang sedang berada di nightclub? Siapa yang mengajak mereka yang sedang berada di diskotik? Siapa yang mengajak mereka yang sedang ada di terminal sekarang? Siapa itu? Ada di antara kita. Dia tidak ustaz, dia tidak ulama, dia tidak pernah di Al-Azhar Kairo, dia tidak doktor, dia tidak kiai, tapi dia mengajak ke jalan Allah. Dia ajak, mas, ya. Kita ini kan dari dulu sudah jahat ya. Iya, neraka sudah hampir penuh, Mas. Apa kita mau terus begini? Mau kemana kita ini? Akhirnya satu kata dari lidahnya, orang tertarik, akhirnya ikut ke masjid. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Ngapain kamu ajak saya ke masjid? Saya sudah sholat di Masjid Nabawi, satu rokaatnya sama dengan 1000. Saya di sana 40 hari 40 malam, sudah penuh catatan amal saya. Ngapain kamu ajak-ajak saya? Pergi sana. Lebih, kamu masih mabuk, saya sudah ke masjid. Sekarang kamu mau ceramahi saya. Makasih Pak Haji. Dia enggak marah. Besok dia datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Kenapa kamu ajak lagi? Sudah tercium bau kain kafan Pak Haji. Pak Haji makin marah, kumat darah tinggi. Berani kamu sama saya ya? Oke Pak Haji, besok kita ketemu lagi ya. Besok begitu datang, buka pintu Pak Haji sudah siap. Ayo kita sama-sama berangkat. Setelah sampai ke masjid,
kumpul semuanya rame, datang sampai enggak muat, sampai keluar barulah dipanggil. Berikut ini mari kita panggilkan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mereka pun menulis di Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, inilah Ustaz yang sedang mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan, dia bukan mengajak ke jalan Allah, dia menceramahi orang yang sudah berada di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu malam ini kita berkumpul berbagai macam latar belakang, ormas, partai, ittihad, bersatu. Apapun partaimu, kau tolong perda, peraturan daerah. Apapun ormasmu, kau menegakkan agama Allah. NU, Muhammadiyah, PRT, Persis, Jamaah Tabligh, Salafi, apapun namanya, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Belum pernah ada ngomong ke saya, Ustaz Somad, tolong carikan yang sholat subuh sunat muakkad. Enggak ada. Semuanya sepakat sholat subuh itu wajib. Masalah teknisnya gimana? Nah, itu baru ada khilafiyah. Yang satu tangannya sampai ke telinga, Allahu Akbar. Yang satu enggak sampai telinga, cuman sampai bahu, Allahu Akbar. Yang satu pakai usolli, usolli fardhu subhi rak'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang satu enggak pakai usolli, Allahu Akbar. Yang satu bismillahnya jahat, Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu bismillahnya, bismillah silent. Enggak usah dipermasalahkan. Ju'ilal imam liyuktamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Guru kita, ustaz kita, bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, maka jangan lagi dipermasalahkan yang tidak masalah. Umat ini terlalu banyak masalah karena mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.